Itu tadi perform pertama kamu ya? Oke. Ya. Hari ini Al baru pertama kali konsernya kan? Enggak apa-apa, itu buat jadi pelajaran untuk selanjutnya. Jadi Al lebih berani, nanti konser-konser selanjutnya lebih baik lagi. Ya, tadi gimana perasaannya? Udah main dua lagu? Senang.
kan. Piano ya. Oke. Sekarang kita mau langsung ya. Nadia, kita saksikan rapatan paling akhir. Itu tadi perform pertama kamu ya? Oke. Ya. Hari ini baru pertama kali konsernya kan? Iya. Enggak apa-apa, itu buat jadi pelajaran untuk selanjutnya. Jadi lebih berani, nanti konser-konser selanjutnya lebih baik lagi. Ya, tadi gimana perasaannya? Udah main dua lagu? Senang. Senang kan? Senang dong. Terus yang lain kan belum tahu bisa main piano, ya kan? Aa juga bisa nyanyi, tapi sore ini Aa main piano dulu, ya kan? Wow, iya dong. Perform berikutnya Aa bisa sambil nyanyi. Iya, wow. Insya Allah Aa pasti bisa, okay. Ya? Iya. Oke. Okay. Tapi seneng kan hari ini? Tos dulu dong. Nah itu juga sama Mas Aryonya juga yang tadi ngajarin drum. Wow, okay. Iya. Mau nanya nih. Aa ditemenin siapa hari ini? Hari ini Aa sama siapa aja kesini? Mama sama Mbak Lala. Sama Mbak Lala dan Mama. Ada siapa lagi? Udah berdua aja. Oh gitu. Bundanya ada. Kenapa? Bundanya ada. Ada dong. Gimana kalau sore ini kita coba-coba di mana? Boleh. Ya, mamanya Rakatar ya. Oke. Ya. Kita panggil inilah dia. Mbak Gigi, orang tua dari Rakatar Mali Ahmad. Selamat sore Mbak Gigi. Ya, boleh tanya gitu ya. Iya. Sore semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundanya Aa, tadi gimana rasanya nonton anaknya pertama kali seneng, konser? Pastinya senang, alhamdulillah. Yang penting belajar tampil di depan orang banyak. Walaupun Mama tahu Aa deg-degan banget ya? Iya. Deg-degan banget, tadi dia dari kemarin udah bilang katanya malu Ma. Cuman gak apa-apa, ini kan jadi belajar kan. Besok-besok jadi lebih berani. Janji ya. Lebih berani ya. Iya. Oke. Okay. Kan papa mau lihat juga besok-besok ya Mbak. Tadi mana papa tau? Tadi papa video call juga lihat. Kan papa mau juga bisa nyanyi sambil mimpin kayak papa, ya kan? Oke. Okay. Semuanya bisa. Iya. Terus untuk Kak Gigi, gimana nih pesannya untuk Rafata, kedepannya gimana untuk lesnya dia? Ya pengennya lebih serius lagi belajarnya, tapi alhamdulillah di umur segini dia udah mulai mau ada kemauan dari diri sendiri, betul. Untuk belajar piano, belajar vokal. Jadi mungkin kedepannya yang pastinya konsisten, insya Allah, betul, insya Allah. Sama Miss Nera, alhamdulillah terima kasih banyak Miss Nera. Okay. Terus proses belajar mengajar di rumahnya gimana nih? Apakah
seru atau gimana nih? Seru ya, apa? Seru banget. Apalagi kan juga ada teman-temannya, ada sepupu-sepupunya ya Mbak. Ya. Jadi kenapa sih? Enggak, udah sepi. Oh iya, udah pada pindahan. Iya. Eh tadi A main go-kart juga ya? Iya. Gimana rasanya? Seru banget ya? Iya. Bisa tapi kan? Bisa. Iya dong. Oke deh. Nah, Mbak Gigi udah datang. Terima kasih sekali udah bisa menyempatkan dirinya. Sama-sama. Di tengah kesibukan Mbak Gigi pastinya. Terima kasih udah kasih kesempatan buat Rafathar bilang terima kasih semua. Iya. Oke. Okay. Terima kasih ya, A. Terima kasih ya Mbak Gigi. Mari bantu. Ya tepuk tangan lagi dong buat A Rafathar. Hari ini sudah berani banget untuk tampil. Mama deg-degan, A. Tau gak tadi, Mama tuh bener-bener deg-degan. A lebih deg-degan lagi ya? Gak deg-degan? Deg-degan gak? Enggak ya? Grogi? Iya. Iya, sama. Grogi tuh? Grogi tuh, oh malu. Gitu nervous gitu kan, diliatin orang banyak, aduh gimana ini kalau salah gitu kan. Iya tuh sambil mencet matanya sambil ngeliat ke penonton depan, lihat lagi ngeliatin mama gitu kan. Ngeliatin kita muter-muter tadi ya, nggak apa-apa, mama juga dulu gitu, dulu mama pertama kali nyanyi aduh deg-degan, takut mau nangis gitu tapi takut hebat. Salah tapi hebat banget.